Bekasi untuk menunjukkan tempat tinggal temannya ada sama-sama pada malam itu untuk melakukan pencurian. Sehingga tadi malam jam 12.30 oleh anggota tim kami lapangan melakukan pengembangan untuk menunjukkan tempat tersembunyi teman yang melarikan diri, dan pada saat melakukan di bawah pengembangan yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri, sehingga oleh anggota di lapangan melakukan peringatan atau penembakan, tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan, sehingga anggota kami melakukan penembakan diarahkan kepada bagian kaki yang mengenai pada kaki betis sebanyak 2 kali di pada bagian kaki sebelah kiri mengenai 2 kali dan betis sebelah kanan 1 kali.